Ya, halo. Bertemu lagi dengan saya, ESW Cena. So, kali ini saya bawa teman-teman sahabat semua, kawan-kawan, tak kira di mana Anda semua, maupun di Malaysia, di Indonesia, ataupun di Jepun, di China, tak kira di mana saja. So, kali ini saya bawa teman-teman mengenal sistem kompresor aircon. Ini dia. Ini barang dia. Berat juga ini. Ini kompresor aircon. Tahu apa guna dia kompresor aircon? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, kompresor aircon itu adalah untuk aircon kendaraan Anda, yaitu sistem penyejukkan udara kendaraan. Sistem ini tak kira model lama ke model baru ke ataupun yang tahun 2030 ke nanti pun mesti ada ini. Dia punya kompresor aircon. Ini nama dia kompresor aircon, pump aircon. Pump pun boleh lah, apa-apa kamu orang sebut lah. Dia punya nama pun macam-macam ada. Tapi kalau dia punya ini memang nama dia kompresor aircon. Masalah ini sering berlaku pada tiap-tiap kenderaan. Tidak kira apa jenis kenderaan kah. Mau yang petrol ke, mau yang diesel ke. Untuk ini, cara servis dia sekurang-kurangnya 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Bukan 6 tahun. 6 tahun itu kok lama. Servis dia itu kita cek dia punya gas, refill dia punya gas, cek dia punya minyak dalam kompresor ini. Dia ada minyak, dia ada minyak dia sendiri. Ada minyak khas untuk aircon punya. Jangan sebarang masuk minyak. Jangan kamu masuk minyak makan juga ke sini, habis dia. Boleh, memang boleh. Tapi minyak makan itu. Nanti kamu sedut itu ikut, apa ini bau minyak masak. Bau minyak masak cap kelapa sawit. So, ini harus di refill ataupun di flushing. Plus kamu punya ikon setiap 6 bulan satu kali. Paling cepat lah. Paling lambat 1 tahun. Itulah 1 tahun paling lambat lah. Tapi paling bagus 6 bulan. Tak kira kenderaan baru ke kenderaan lama. Tapi kenderaan baru dia selalunya biasanya akan terjadi masalah yang gila-gila. Kerosakan pada aircon. Selepas 3 tahun. Ekornya akan menjadi masalah. Sebabnya kenapa? Mestilah jarang servis. So, ekorn walaupun baru ataupun lama harus diservis sekurang-kurangnya paling cepat 6 bulan, paling lambat 1 tahun. Itulah paling lambat. Janganlah sampai 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tidak lama kamu guna aircon. Memang kamu akan beli kompresor baru, barang baru semua dalam. Bukan dia murah. Kalau tukar-tukar semua pun mau sampai 2K. Itu pun untuk kenderaan kecil. Kalau kenderaan besar, besar lagi dia punya. So, bagus, sebagus-bagusnya untuk kompresor aircon diservis dalam 6 bulan.
paling cepat 6 bulan. Lepas tu macam juga sama kita servis minyak enjin, 15,000 km untuk yang diesel, tukar dia punya diesel filter. Yang ini juga dia ada filter, dia punya filter ada untuk petrol, dia punya filter di bawah bawah kenderaan. Ada satu filter, filter dia janganlah sampai berkarat dalam. Wah, baru tukar kereta jalan-jalan terlompat-lompat ke, tidak kuat pick up, kadang-kadang mati lepas tu hidup balik. Itu masalah dia kadang-kadang dari filter untuk petrol dan diesel. Ini juga sama ikon ini kompresor ikon, bagian depan sama dengan enjin sana ada tali. Ini kerosakan biasanya pam dia lembut. Kenapa lembut pam dia, kompresor dia lembut. Kalau dia lembut, artinya kompresor dia kurang. Kompresor dia kurang karena minyak dia. Dia juga ada minyak dia. Minyak dia ada yang bagus, ada yang sederhana dan ada yang paling murah. Tapi yang bagusnya, kalau nak baguslah, guna yang paling bagus. Dia ada kecil dia punya botol, macam 100 ml kah, macam tu lah. Dia punya minyak, harga pun bolehlah. Kalau yang bagus pasti mahal. Dan untuk yang sederhana tu pun boleh juga. Asal jangan guna minyak lain. Dia ada minyak dia sendiri. Sebab dia punya gas pun, dia punya gas pun gas sendiri. Dia punya R14, untuk ekon tidak macam ekon rumah. Ekon rumah dia punya R13E. 13E ke apa, saya pun tidak tahu ini. Sama juga. Tapi ini jenis R134. Dia belum guna. Kalau yang model Avanza ini, dia ada beritahu di tiap-tiap bonet kenderaan, tak kira apa kenderaan, model apa, dia mesti ada tunjuk dia punya jenis ekon dengan dia punya minyak. Yang kereta baru lah. Kalau kereta second, mungkin dia sudah kena buang itu, sebab untuk spray kereta. So untuk yang kereta baru dia ada tertulis bila bonet diangkat dia akan ada untuk air conditioner, untuk kompresor aircon. Dia ada beritahu jenis aircon kamu, kompresor model apa dan jenis minyak aircon kamu. Tiap-tiap kenderaan memang ada itu, mesti ada. Sila ambil perhatian. Jangan kamu tengok apa itu letak lekat-lekat sana. Tidak, dia ada guna itu. Itu untuk macam kamu hantar kedai aircon, dia akan tengok itu dulu. Kompresor apa. Lepas tu dia tahu review dengan apa minyak dia. Review dengan gas apa dia. Itulah dia. Ini sebenarnya boleh dia servis. Servis dia macam dia ada bocor ke, kamu tukar dia punya o-ring dalam ke. Tukar ini barang tidak mahal maintenance dia. Kalau rosak ini, kecuali dia punya pam lembut, ataupun tiada mampatan. Dan kebiasaan juga dia punya magnetic coil ini rosak. Dia punya ini magnet, magnetic di dalam dia. Dia magnetic dalam. Kadang-kadang kerosakan magnetik dia tidak mau on off. Kamu on aircon dalam, ini tidak jalan. Biasalah. Kadang-kadang fuse dia putus, cek juga fuse dia, ada fuse dia. Tapi saya terangkan serba ringkaslah pasal aircon ini. Dan untuk coil dia, boleh ditukar. Harga dia tidaklah sampai satu, tapi berpuluh jugalah.
dan juga ada jenis yang bagus, sederhana, dan yang paling murah. Paling murah tuh cari yang ini rusak-rusak, apa pasang balik lah. Itulah paling murah. Oke. So, setakat ini saja untuk kali ini. Jumpa saya di next video bersama saya, EST Christina. Kalau ada apa masalah kerosakan tentang kendaraan Anda, bolehlah komen di bawah. Oke, bye-bye.